Aduh, satu karung, dua karung, tiga karung, empat karung, lima karung, sepuluh karung. Aduh, iya, yang pesen si Mister dua karung setengah. Udah, terus Ajun pesen dua liter. Ini organik, Jun. Organik. Tidak pakai pupuk kimia. Oh, jadi pakai pupuk? Pupuk kandang. Pupuk kandang bagus. Iya, ya, makin hari ya. Makin banyak yang pesan sama saya. Saya punya pegawai sekarang, Jun. Berapa orang? Banyak. Banyak tuh berapa orang? Dua. Iya, dua juga banyak. Dia mau banyak omong, bukan apa-apa. Iya, pegawai gua nih. Ada pesanan nih dari Pak RT nih. Jang. Eh, siapa? Kirim nih. Nah. Ini lagu apa? Michael Jackson. Oh, Michael Jackson. Ini mau jajang, Pak RT pesen dua karung, ambil tuh. Yang akan sama pengabak. Duh, beda. Diterima, Mang Jang. Kabos sama beda. Iya, karung. Pada di cana, kusik yeah. Kuring. Cok. Pesanan ke Palimana pun ya. Pak RT. Pak RT pesen dua karung. Pak RT teh gang nate anu ka kiri atau napi nu ka kanan? Kalau nggak salah mah yang ke kiri mang. Kiri. Oh, kiri anu lurus atau anu mentok? Yang lurus mang kiri mah. Oh, lurus na anu lurus ka kaler atau napi ka kidul? Lurus ke sebelah itu utara. Utara na anu nanya kata napi nu mudun. Waduh mang, di sana tanyain aja. Nah, nanya kena ka saha? Kudu jelas bisi nyasab deui model kamari. Iya, biasa-biasa aja. Orang pasti tahu rumah Pak RT di mana. Model kamari nganturkeun beas, capek-capek urang tungkul bari mamangul beas. Terus di tengah-tengah aing geus di Turki. Mungkin terlalu jauh atuh, Mang. Ya, siap. Ya udah bawain aja tuh, bawain. Ya, itu pesanan buat Pak RT. Pak RT. Dua karung. Oke. Okay. Yuk, bawa. Awas berat, Mang. Ayo. Tah hampang kieu beas teh. Dari sini kapas, Mang. Aduh. Nah, itu Jun, pegawai gua Jun. Oh, Mang Jajang kerja di saya nih. Bener sekarang mah giat Mang Jajang. Ay, sekarang pesenan si Tini nih. Ding. Iya, siap. Mang Oding datang. Mang Oding datang. Udah datang sini, gimana ya, tadi yang dua karung udah dikasihin? Sudah, ini ada yang pesan, empat karung. Empat karung? Iya. Dari siapa, Mang? Ini Pak RW. Pak RW? Iya. Ya, sok, atuh, ambil. Katanya ini berasnya walaupun mahal tapi bagus kualitasnya. Iya, iya dong. Ya. Kualitas beras di sini mah di apa diutamakan, nomor satukan. Ini bagus, beras tidak usah ditanak ini. Waduh. Kenapa? Iya, dipoyankan saja ini. Dijemur lagi. Iya, hebat. Atuh. Siap, saya bawa ya. Bawa, ayo. Oke. Dari kemarin nih saya juga manggul terus ya. Iya, itu kan pekerja saya, Mang. Bagus. Iya, ayo hati-hati. Yes, ayo. Aduh. Weh, Mang. Naik ka dieu deui itu. Asap, Mang. Kenapa bawa karung-karung balas ke sini? Tuh, cek urang ya, bener alamatnya. Di belah mana Pak RT? Aduh, Mang tidak nanya tadi di jalan kok Mang balik lagi sini? Nanya aya jelema ngelewat ditanya, "Heh, balik ke mana?" Cebete kitu. Terus? Bade uih, ini itu jelema teh. Bukan begitu, tanyain di mana rumahnya Pak RT. Begitu. Oh, nyaho atuh gitu mah. Wah, kacau. Karena kencang moonwalknya. Moonwalk, jadi kayak gila. Makin hari makin banyak nih pesanan ini, alhamdulillah. Sukses, Kang lah. Oh, jadi jelma sukses atuh sekarang mah gua mah Jun tuh. Iya, tuh saya mah beda. Mana, Mang? Oh, siap. Siap, udah dikasihin, Mang? Sudah. Iya, bagus kalau begitu, Mang. Udah, tinggal nunggu upah aja. Ya tenang, kapan upah bulanan, Mang? Iya, kan ini tuh udah tanggal satu, atuh. Kan perjanjiannya nggak bisa begitu, nanti aja tenang. Ini nenek saya nangis, cepot pengen ke Jakarta, pengen ketemu sama Bang Haji Roma Irama. Oh. Siapa? Nenek saya. Ya udah, pergi aja ke Jakarta. Siap. Jangan takut atuh, Mang. Tenang aja, percayalah. Oke, tidak masalah. Saya pergi aja lah kalau begitu. Iya, udah pergi aja emang. Kenapa? Sombongnya orang.
biasanya begitu tuh orang tuh harusnya kerja dulu minta gaji mulu. Kerja yang benar. Minta gaji seenaknya. Ramang. Ya, atas nanya ngakun. Ya, setor. Barangna cing tiasa kaange. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. 100, 200, 300, 400. Ya, man. Nah, makasih, Mang. Apa? Apa lagi? Ante di dia, weh. Apa lagi, Mang? Ante nana. Mang, udah setor saya. Mau pulang, pulang aja, Mang. Ayo, gajinya kumaha, ya, udah. Kan udah perjanjian bulanan, Mang. Aing mamangulan tadi emangnya tercukup mau sabulan itu kumaha itu. Eh, kok mang marah-marah? Nyang amat kata orang sabulan emangnya tadi gaji-gaji. Saya itu majikan mang. Nyaho, tapi ulah semana-mana. Ya tapi kan jangan seperti itu mang. Ya no salah mah siap. Kenapa saya disalahin? Kudu nama orang digaji no bener gak sabulan gawe. Wah gak bisa mang, gak bisa. Gaji tergantung saya mang. Kalau saya mau gaji mang ya digaji, kalau belum ya belum. Tah gitu jelema teh sok kadang-kadang. Mimiti kernol mah ninitah kabatur teh gawe tempo ayeuna geus payu beasna sombong naon maneh cep ngomongkeun urang. Emang yang ngomongin saya, Mang yang ngomongin saya terbalik pimaduh. Kenapa ngomongin saya Mang? Ganteng geus teh naon lah geus aya kitu mah keun bae lah urang jadi apalah sifat karakter maneh. Geus we atuh mau pulang mah pulang aja Mang. Tapi cing ingat saya juga bisa sendiri lah. Cing ingat apa? Neti nol teh jeung urang. Ya terus emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Nantena naon. Emang kenapa, Mang? Nantena naon. Ya udah kalau enggak apa-apa mah. Apa? Ya bulan Sapar. Awas. Terus kalau ini bulan Sapar, apa urusannya? Ya sagedeung dira Yagung. Iya. Ya naon atuh. Iya, sama-sama. Pergi aja pergi lah. Saya mah enggak butuh pegawai, saya juga bisa sendiri. Astagfirullahaladzim. Sabar, Mang, sabarlah. Sabar, Mang. Dan pegawainya pun mogok bekerja tanpa alasan karena mereka sakit hati merasa diperas tenaganya. Apa yang akan terjadi seterusnya kita lihat di Jagat Wayang. Mister. Saya mau protes sama kamu, Cepot. Ya, Mister, apa? Saya pesen itu beras sudah seminggu, kenapa tidak datang-datang? Aduh, mohon maaf Mister, saya itu pekerja pada mogok semua nih. Jadi pekerjaan saya sendiri, Mister. Ah, begitu. Ini beras dipanggul saya sendiri, dari kemarin saya manggulin beras. Ah, begitu. Iya, karena pekerja-pekerja saya pada mogok, Mister. Jadi maafin ya, saya nih telat ngasih barang beras kepada Mister. Tidak ada maaf baginya. Bagimu. Karena kamu sudah telat tidak memberikan beras kepada saya, padahal itu yang pesen semua warga di sini sama saya mewakili mereka. Semuanya ini mau diborong. Aduh, Mister. Jadi ini gimana, beras itu nggak jadi, Mister? Akan tetapi karena keterlambatan, Cepot. Ya. Kita batalkan. Wah, batal? Ya. Aduh, gimana ini saya udah keluar banyak modal, Mister. Saya tidak akan memberikan pengertian dengan Mister, keadaan please, apapun. Mister, please, Mister, mohon maaf saya panggulin sekarang sendiri, Mister. Mohon maaf karena sakit hati saya tidak aduh, bisa dibayar dengan Mister. Beras. Aduh, Mister, please, satu Mister. Aduh, kacau. Akhirnya beras itu ditendang sama Cepot. Ya, jadilah sawah lega.